Datang di Balai Samudra, dan terima kasih untuk acaranya Aspedi. Kita udah diizinin untuk ngisi acaranya di sini di Balai Samudra Kelapa Gading, dan jangan lupa untuk terus pakai Love Bite di setiap acara, momen-momen acara pernikahan kalian. Acara ini membantu sih untuk calon pasangan yang belum dapat vendor untuk acara spesialnya. Udah cukup bagus acaranya, terus promo-promo yang diberikan juga cukup menarik. Kalau bisa sih untuk tahun-tahun selanjutnya, vendor-vendornya lebih banyak lagi yang didatengin. Jadi pilihannya juga lebih banyak. Jadi yang buat calon-calon pengantin bisa lebih banyak pemilih deh, gitu, mana yang lebih baik untuk mereka gitu. So far acaranya berlangsung dengan baik. Kami sebagai anggota vendor sangat puas. Crowd juga sangat baik, dan kami harapkan di tahun yang mendatang kita masih dapat bisa bekerja sama dan bisa meningkatkan mutu untuk saling membangun di dunia perweddingan. Thank you. Kalau bisa setiap bulan ada acara, karena generasi-generasi kita kan gak cuma mau pacaran aja kan, mau menikah gitu. Nah, tahu dari ini juga dari Instagram. Jadi kalau bisa sering-sering aja upload di Instagram. Untuk Balai Samudra Wedding Fair 2017 pada tahun ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar sekali. Dan kemudian saya lihat animo masyarakat juga lumayan banyak untuk hadir di sini, terutama untuk mereka yang memiliki rencana untuk pernikahan. Dan untuk buat kami sendiri dari manajemen United Tractor Grand Ballroom, BZ, Bellagio, dan juga HK, juga antusiasnya juga udah lumayan banyak. Untuk ke depan harapan kami semoga lebih bagus lagi ke depannya. Dari para panitia dari SPD juga tentunya untuk promosinya lebih mungkin diperluas kembali. Jadi untuk memperkenalkan kepada calon-calon pengantin yang mungkin ingin lebih tahu lagi untuk acara Balai Samudra Wedding Fair di 2018. Itu sukses terus untuk Aspedi, dan sukses juga untuk Balai Samudra Wedding Fair 2017. Terima kasih.